Saudara, kebakaran terjadi di kawasan Slamet Riyadi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya, di mana kebakaran terjadi pada Senin malam sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah bangunan yang merupakan tempat usaha dan permukiman warga. Salah satu saksi mata mengatakan kebakaran dipicu dari sebuah minibus yang datang dari arah kawasan Pelabuhan Slamet Riyadi dengan kondisi terbakar. Api dapat dipadamkan setelah 4 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki air milik Kodam 16 Patimura dikerahkan ke lokasi kebakaran. Ratusan warga korban kebakaran di Kelurahan Uri Tetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kini ditampung sementara di ruang tunggu Pelabuhan Slamet Riyadi. Walau sejumlah kebutuhan pengungsi telah disediakan, namun pengungsi korban kebakaran masih membutuhkan perlengkapan bayi, anak-anak dan wanita, dan pakaian layak pakai. Saat ini pihak berwenang masih melakukan pendataan dan akan segera membangun tenda darurat.